Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ada sebuah hadis. Hadis ini menceritakan tentang tiga orang yang dicintai oleh Allah. Allah senyum kepadanya. Allah bangga dengannya. Bergembira dengannya. Mau tahu? Tiga orang itu yang dicintai oleh Allah, Allah senyum kepadanya. Mau tahu? Hah? Kata Nabi, "Thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim." Kata Nabi, ada tiga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa kepadanya. Kemudian Allah bergembira dengannya. Mudah-mudahan kita nanti termasuk yang tiga ini. Ya. Thalathatun, ada tiga. Walladhi idhan kashafat fi'atun qatala binafsihi lillahi azza wa jal. Imma ayuqtala wa imma ayansaruhullah. Artinya, yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Tatkala perang berkecamuk, semua pasukan lari berhamburan, dia tetap tegap di atas pendiriannya. Dia berjuang membela agama Allah. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Kemudian Allah senyum kepadanya. Allah berkata, wahai malaikat, lihat ini hambaku. Dia sabar atas ketaatan kepadaku. Ketika perang, orang lari ketakutan, dia tidak lari. Dia bertahan hingga dia dibunuh atau dia ditolong oleh Allah. Ini yang pertama. Siapa tadi? Orang yang berjuang membela agama Allah. Kalau sekarang bagaimana cara membela agama Allah? Kita tidak perang lagi. Kita tidak perang seperti sahabat membawa senjata. Tapi kita sekarang berperang dengan ilmu. Kita berperang, kita belajari ilmu agama yang sudah dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah jihad kita sekarang. Ya, kita berjuang. Kemudian kalau ada maksiat di sekitar kita, kita cegah. Ada nampak orang nari-nari, mabuk-mabuk, judi, orang melakukan dosa, kita larang. Itu adalah jihad. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah walladzi lahu imra'atun hasanatun wa firasyun layyinun. Kemudian yang kedua adalah siapa orang yang mempunyai istri yang cantik. Walahu imra'atun hasanatun. Perempuan, dia mempunyai perempuan yang cantik, istri yang cantik. Kemudian tempat tidur yang empuk. Kemudian, fayaqumu minal layli. Maka di tengah malam, dia bangun untuk melaksanakan solat tahajud. Ditinggalkan istrinya yang cantik. Kemudian ditinggalkan tempat tidurnya yang empuk. Maka orang seperti ini, Allah kagum. Unzuru ila abdi. Lihat itu hambaku. Kata Allah kepada malaikat. Ditinggalkannya istrinya. Kemudian ditinggalkan tempat tidurnya yang empuk, yang halus. Untuk solat kepada Allah. Biasanya orang kalau punya tempat tidur yang empuk, Malas bangunnya. Kalau punya istri yang cantik, dia akan selalu ingin tidur sama istrinya. Karena istrinya cantik. Kemudian
tempat tidurnya empuk sehingga dia tidur sambil ngorok. Panas bangun gitu. Sampai jam 7 pagi. Tak bangun-bangun dia. Ini orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang meninggalkan istrinya yang cantik, kemudian ditinggalkan tempat tidurnya yang empuk, yang nyaman, kemudian dia bangun di tengah malam untuk solat tahajud, berdoa kepada Allah. Inilah orang yang senyum Allah kepadanya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang bepergian. Orang yang menempuh satu jalan, kemudian wa kana ma'ahu raqabun fasahiru, dia menempuh perjalanan bersama teman-temannya, di tengah jalan dia letih, lelah, kemudian fayaqumu minal lail, di saat teman-temannya tidur dia bangun sendirian dalam keadaan susah senang, dia tetap menjaga salat qiyamul lail. Kalau orang kita pergi ke Jakarta, pergi ke kampung, capek kita malamnya, sehingga kita tidak terbangun sampai subuh. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang Allah yang senyum kepadanya, dia berangkat menuju perjalanan, sebuah perjalanan, lelah dia, capek dia, tetapi dia bangun di tengah malam. Di penghujung malam, dia bangun, dia berwuduk dan solat. Orang seperti ini dicintai oleh Allah. Ya. Jadi ada keutamaan di sini solat qiyamul lail. Penghapus dosa, pembuka pintu surga, dan menjadikan seseorang mulia di mata Allah dan mata manusia. Ada sebuah hadis kata Rasulullah, ketahuilah kata Nabi, yang menyebabkan seseorang mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, berwibawa di hadapan manusia, karena solat malamnya. Ya, karena solat malamnya. Maka oleh sebab itu, kalau sudah seperti ini, sudah puasa, nanti kita usahakan untuk solat Solat malam. Malam puasa pun kan boleh solat malam. Boleh. Solat tarawih. Semakin dianjurkan. Kemudian solat tarawih. Malam kita tidur nanti di sebelum sahur. Sebelum sahur kita solat sunat qiyamul lail, solat tahajud. Bisa? Siap menjadi orang yang dicintai Allah? Siap. Siap menjadi orang yang membuat Allah bahagia? Siap menjadi orang yang Allah tertawa kepadanya, senyum kepadanya? Siap? Mana suaranya? Siap? Siap. Lagi, siap membuat Allah mencintainya? Siap. Siap membuat Allah sayang kepadanya? Siap. Siap. Mudah-mudahan apabila kita bisa membuat pejabat senang kepada kita, ketika bupati senang kepada kita, pasti nanti bupati kasih kita penghargaan. Kita kasih askia, mesa penghargaan. Kenapa? Karena bapak bupati senang dengan kita. Dikasihlah kita sepeda. Oleh-oleh. 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 Dikasihlah kita piagam. Dikasihlah kita tabuk, dikasih kita mobil, dikasih kita kereta api, dikasih kita mobil, dikasih kita kereta api. Dikasih kita pesawat, maksudnya tiketnya naik pesawat ke sana, naik kereta api ke sana. Dikasih, kenapa dikasih sama Pak Bupati? Karena bapak bupatinya senang dengan kita, Pak Bupatinya bahagia dengan kita, tersenyum kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah senang, kalau Allah cinta, kalau Allah bahagia melihat kita, pasti Allah akan limpahkan seluruh rahmatnya kepada kita. Allah akan berkahi kita. Ya? Jadi kita berjuang di jalan Allah, kita melaksanakan qiyamul lail, mudah-mudahan kita semua
menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup tausiah pendek kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta